Saya memulai dan saya memohon pertolongan dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Terus saur para alim ulama yang bagi likulli syari'in, yang bagi likulli syari'in fi fannin ayya bahasa. Jadi setiap jalma nu rek ngabahas, ya rek ngabahas hiji naon bae kitu, hiji pan, hiji bab ilmu, eta manehna kudu ngabahas heula kana kalimah alal basmalati, kana kalimah bismillah. Ya, non bitorfin yunasibuha, dengan cara atau dengan pembahasan yang sesuai dengan itu kitab. Jadi ya pembahasan tauhid maka dibahas ku ilmu tauhid. Kalimah bismillahirrahmanirrahim bak didinya eta bak titiknya hakikatul muhammadiyah. Hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah sebelum huruf ba terjadi maneta ba eta pertama. Ya terjadi pan sebelum kalimah ba daya huruf. Nah, karena daya huruf, nah berarti eta rek nuduhkeun kana Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah eta al-batin. Tapi sekalipun al-batin dizahirkeun dina kalimah bismillahirrahmanirrahim nya eta dina hakikatul muhammadiyah. Terus bismillah kalawan nyebut asma Allah. Lafaz Allah eta adalah lafzul jalalah. Pertama, muka dua disebut ismul a'zham. Ya. Nu katilu disebut asmaun min asma'il husna. Jadi tilu ngaran. Ngan saha eta ngaranan Allah? Nah, Allah eta jenengan pangeran sakabeh makhluk. Eta lafaz Allah kata Nabi asma Allah eta mah bangsa tauqifiyah ngaranna. Tauqifiyah eta nunggu turun wahyu ti Allah. Jadi Allah langsung nu ngabejaan bahwa jenengan pangeran kata Nabi zatna adalah Allah. Allah lain bebeunangan para rasul bukan atas nama pelantikan dari ulama dan sebagainya, tapi ia mah langsung ti Allah. Kul innani anallah, sampaikan wahai Muhammad innani bahwa saya adalah Allah. Itu kata sawal Allah kata dengan Muhammad kul innani anallah, berarti kata mah langsung tauqifiyah ngaran Rabbul Jalalah. Nah dina polbahatul jalalah aya zikir anu ngelehkeun sakabeh zikir. Ya, zikir Allah eta ngelehkeun sakabeh zikir, manakala cara zikirna eta zikir sir, makena gunakeun ismul a'zham Allah. Catatan peureumkeun mata saur Kanjeng Rasul ka Sayyidina Ali, Ali peureumkeun mata anjeun kemudian tikelkeun ieu letah ka luhur bari ditutup ieu mulut anu hirupkeun hate gitu. Dan ayeuna ditikelkeun ka urang Sayyidina Ali teh kemudian eta ditikelkeun letahna ka luhur bari dina hate. Nah, eta mah ngegoncangkeun seluruh anggota badan nu aya di jero. Darah urang akhirna ikut zikir, urang-urang ikut zikir, om anu katempo mah. Anu teu katempo di jero awak urang eta ikut zikir ku sabab letah urang eta ditikel kemudian hape urang ngucap Allah Allah. Eta mah melebihi zikir-zikir nu lain. Cara zikir eta zikir anu khafi ngaranna sir. Allah, kamu dilafadkan kurang Allah. Tapi kamu tadi lafadkan sebab letah kan? Kumaha eta naon hikmahna eta si letah tadi ditikel? Maksudna
supaya si zikir eta nu dibacanya eta ismul Allah ada Nabi Abdul Jalalah eta ngahiji jeung naon aya di jero urang terutama jeung sir nu aya dina lubuk hate urang. Nah lamun tos ngahiji dirinya maka lamun urang teh cek urang urang minta ka Allah maka lafal eta bari ditinggalkeun. Nah hati tiapan Allah, Allah, Allah cekuran dina hati diminta ke Allah ya Allah menjaga maksudan tak kata siletah anikal tadi teh kata menarik karena naon menjadi kahayang kurang dengan dinagin labur jalanlah cek keterangan ulama kita ya jadi pakai kurang terus kata nungarang Ar-Rahman ya, Ar-Rahman dia kan dibahas ya. Santos maca bismillahirrahmanirrahim terus alhamdulillah. Yang maca alhamdulillah ya musalli. Kunaon eta maca alhamdulillah? Sebab kullu amrin la yubadahu bilhamdulillahirabbil alamin sarua eta ge fa huwa abadahu aw adamu aw aqdahu. Jadi setiap perkara anu henteu dimimitian ku kalimat alhamdulillah eta teu aya berkahna bahkan atuh tadi teh teu aya berkahna. Kunaon disebut kul amrin deui setiap perkara anu ngamimitian maca alhamdulillah tadi bismillah. Lamun bismillahirrahmanirrahim eta tidak hakiki. Artinya hakikat permulaan adalah kalimat bismillah. Tapi alhamdulillah mah nya eta disebut ibtida'u idhofi ya ibtida'u idhofi santos disenderkeun kana perkara contohna ya senderkeun kana perkara ya. Santos urang ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim maka ucapkeun alhamdulillah ala kulli hal wa nikmah ya sadaya puji kagungan Allah anu tos kana sagala nikmat jeung keadaan anu tos dipasihkeun ku Allah. Nah di dia disebutkan alhamdulillah alhamdulillah eta lil istighraq narana maksudna naon eta sakabeh puji boga Allah nya sakabeh puji eta ya opat nu hiji qadim ala qadir artinya lain kantor qadim lain tapi qadim ala qadir Allah ka Allah mujina. Mana contohnya? Wa huwa al-aliyul adzim. Wa huwa jeung ari Allah al-aliyu eta zat anu luhur. Al-azimu zat anu agung. Allah ngalem kana zat. Nah, sorangan berarti eta ngaranna puji qadim ala qadir. Nu kadua na puji qadim ala hadir. Artinya Allah muji ka makhluk. Nah, mana Allah muji kana makhlukna? Innaka la'ala khuluqin 'adzim. Hai Muhammad, anjeun eta akhlak terhebat. Akhlak anjeun ieu termulia, teragung. Berarti Allah ngalem ka makhluk nya teh kana Nabi. Aya deui nu disebut nu katilu nya eta hadis ala qadir. Makhluk ka Allah, cuma eta makhluk Allah mujina. Nah, seureuh tamahnya diantaranya alhamdulillah eta muji urang ka Allah. Kemudian anu kaopat hadis ala hadis. Cek alek teane diteuteuh di kajauhan, diteuteuh di kadeukeutan, ne eta bagaikan bidadari. Nah, cantik luar biasa. Kemudian seksi luar biasa pokoknya mah cek alek teta eta alek muji kana makhluk alek makhluk muji kana makhluk gitu seperti eko tadi muji kana buya eta ngaranna hadis ala hadis. Apakah boleh? Boleh daripada nyacat lebih baik muji gitu ya ngan tadi teh ya kadang mah muji eta kan kudu paridel kudu sesuai ulah hartina jelema hideung urang
putih amat. Nah, etas bahaya eta. Jadi pula jeung warna. Jangan muji eta lamun statusna hideung pula dipuji menggunakan kata-kata warna. Sebab pasti eta fitnah. Nah, ini nah, satu nama. Jadi kata puji hadis ala hadis. Seperti kurang muji ke Kanjeng Rasul. Eta hadis ala hadis. Allah Subhanahu sadaya puji eta kalungan Allah. Allah eta bersih tina sakabeh tanda-tanda anu anyar. Wal awan jeung warna ulah di ulah aya bahasa ari kitu warna di ka Allah kan kitu ulah nya eta bisa bahaya wal kaifiah atawa kumaha nya Allah nyeun jelema kumaha Allah eta ngatur kumaha tah eta atawa kaifiah eta seperti Allah di mana nah Allah keur kumaha Allah keur naon eta bahaya ulah. Teuweunang eta kalimat-kalimat itu teuweunang di ka Allah geus sebab Allah bersih tina tanda-tanda perkara nu anyar. Terus bersaksi yang musonnya maka syahadat saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah eta al-waliyu al-kulli masiwa al-sugi terbutuh tina setiap perkara selain Allah. Nah Allah terbutuh ka makhlukna, Allah terbutuh karena sholat kurang, Allah terbutuh karena puasa kurang, Allah terbutuh karena zakat kurang, Allah terbutuh karena ngaji kurang. Kemudian santos disebutkan gitu wal muftakiru ilaihi, tapi nu butuh ka Allah eta kullu syai'in fi sahiril awqat. Anu butuh ka Allah adalah setiap perkara fi sahiril awqat di seluruh waktu. Nah, orang membutuh puasa, orang membutuh sholat ke Allah, orang membutuh sedekah, orang membutuh zakat, orang membutuh ngaji. Nah, orang membutuh lain Allah anu butuh. Sehingga cek bahasa ahli tasawuf, la tanfa'u ta'atuka wala tadurru maksiatuka. Bahwa taatmu kepada Allah itu tidak akan memberikan manfaat apapun. Kemudian maksiat kurang doraka, kurang kedek sholat, kurang kedek puasa, kurang kedek jamaah, kurang maldorot, kurang sorangan lain ke Allah. Jadi itu murangan karena kapangeranan Allah kusabab kurang tersolat. Allah mata tepangeran sekalipun te aya anu ngaimankeun umpamana. Dan Allah kemudian wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul makhlukat, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah rajanya seluruh makhluk, baik makhluk yang bernama malaikat, jin, manusia dan seluruhnya. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sahibil haudhi wa syafa'ah. Rahmat dan salam tetap bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ala eta bimakna tinggi, nu kadua bimakna iltizam. Artinya tinggi bahwa Rasul kedudukannya tinggi, kemudian ketinggiannya itu tetap selamanya di Rasul ti Allah Subhanahu wa taala. Sahibil haudhi anu ngagaduhan telaga Kautsar. Nah, telaga Kautsar pikeun jalma anu rajin puasana, anu rajin salatna, anu rajin ngajina, anu rajin ibadah, anu rajin shalawat, eta sadayana bakal kenyeng nya eta di telaga Kautsar. Wa syafaati jeung syafaat. Syafaat Rasulullah eta anu paling gede nya eta disebut syafaatul uzma. Syafaat panggedena. Nah, syafaatul uzma li ahlil kabair. Syafaat Kanjeng Rasul eta nu terbesar adalah di ahlil kabair, pikeun jalma umat Rasulullah anu ngadamel dosa gede, ngelobah nyeun dosa gede. Nah, eta syafaatna Rasulullah.
Makanya dina malam pertama tadi urang taraweh itu pahalanya kayaumin waladat ummuh, seperti kakarak dilahirkan tina rahim indung urang. Urang iya tadi alek taraweh pun masya Allah. Dan akhirnya kadang etak sok diperhatikan di masjid. Jadi dari sholat isya itu langsung manehat ya katuk kaburi katukang diburi lawan anu sholat bahia. Nah pertanyaannya, apakah hebat taraweh, apakah hebat bahia isya? Anu hebat eta bahia isya kok ditinggalkan bahia? Nah gitu ya. Jadi orang nungguan taraweh ninggalkan bahia isya, rek ngelaksanakeun taraweh badiahna ditinggalkeun. Pan kata ho ninggalkeun anu hebat kitu nyandak anu biasa, sebab eta wajib dina Ramadan mah eta badiah pahalana, maksudna pahalana pahala wajib, taraweh mah pahalana pahala taraweh yang mulai gitu. Nah, lamun rawatib eta pahala wajib, pahala wajib anu bener-bener wajib. Nah, taraweh eta sekalipun pahala gede, tapi berarti gede keneh rawatib. Nah, ulah ditinggalkeun eta kurang teh dua rakaat mah bagiahna ngaksanakeun kakarak taraweh. Kumaha cenah lamun keur darurat, keur budak-budagan guru lah langsung beres sholat taraweh, sholat isya langsung tong langsung bilal. Nah dalam keadaan posisi gitu mah teu naon gitu, tapi lamun di masjid kan teu gitu istilahnya, pasti nage salawat heula ya ulah nungguan bari ngalamun di buri gitu lah kan gue ya. Wa ala alihi al-mufadzalin ala sayyidil umami jeung ka keluarga Rasulullah anu istimewa mengalahkan seluruh umatna. Urang ieu umat terhebat, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Urang dilahirkeun pandeuri nya diutus pandeuri, tapi urang kejaga dibangkitkeun ti heula, digiring ti heula, asup surga ti heula. Amin. Washabil faizin jeung sahabat-sahabat anu beruntung di anwa'il khairati wan ni'am dengan berbagai macam kebaikan jeung nikmat. Amma ba'du, saparantosna maca bismillah alhamdulillah. Fahadza maka utawi iki tulisan syarhun iku tulisan ala risalatil allamah nyaeta tina nyandak tina tulisan singkatna Imam Al-Bajuri. Ini salah eta surat, jadi saking tipis naik doang surat lah itu. Kemudian disarahan fit tauhidi dina masalah ilmu tauhid sama itu kaulangaranan karena eta kitab, karena eta kita tijan darori nya eta tijan darori narana bi syarhi risalatil bajuri dina sarah surat Imam Al-Bajuri, Ibrahim Al-Bajuri. Waqad su'iltu, benar-benar jeung benar-benar tos ditanya kaula pihi ing dalam eta kitab. Fa'ana maka utawi ingsun asyroku iku ngalaksanakeun, artina ngalaksanakeun lah rojian bari ngarep-ngarep al-intifa'a, jadi ngalaksanakeun kana nulis gitu al-intifa'a kana ngarep manfaat bihi kalawan ieu kitab. Wa audal barokati jeung balikna keberkahan min zalika syaihi dari itu syaih li kakaula walikulli qari'in jeung kasakabeh maca wa sami'in jeung nguping. Nah seperti Bang John malam ini mendengarkan ini luar biasa, sama dengan yang nulis, sama dengan yang membaca, luar biasa yang tahu ini.
wa mutalikin jeung anu ngamotolaan anu mempelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ismul jalalati, maka isputawi isim jalalah dalla nuduhkeun ala zati al-jami'ati kana zat anu mutlak. Zat anu mutlak atau nabi ngumpulkeun li sifatil ilahiyati marang sifat-sifat kapangeranan. Kulliha sakabeh sifat pangeran. Bahwa ismul jalalah itu menunjukkan kana zat anu ngumpulkeun kana sakabeh sifat pangeranan. Jadi lafaz Allah itu menunjukkan sifat kepangeranan secara mutlak. Warrahmani huwa kathirur rahmati. Lafaz Ar-Rahman huwa kathirur rahmati. Nyaeta akeh rahmat. Rahmate. Ya loba rahmatna li ibadihi marang hambana. Bisa dikalawan nutupan fid dunya ing dalam dunya, artinya nutupan tina kekurangan ekonomi, nutupan tina dosa, kemudian itu langsung disiksa. Nah, eta ngaranna bisa tri nutupan fid dunya di dunya, sehingga kafir takwa Allah tetap dinikmatan, diberi rezeki, kemudian aku dirupan ku Allah desa ini rahmat rahman Allah. Wa rahimu wa rahimi jeung ari kalimah rahim wa utawi rahim kasir rahmati nya eta akeh rahmate. Wa alaikum salam. Kumpulan di musala. Oh, baru silakan di muria sih nya. Wajar. Wajar. Wajar ya, baru jalan turun jauh ya soalnya. Kathiru rahmati akhir rahmati lahum marang makhluk atau hamba bil kufroni kalawan ngahampura fil uqba in dalam akhirat. Ari lafad rahimah maknanya sama dengan rahmat, banyak rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah untuk si hamba, tapi memberikan ampunan nanti di akhirat. Berarti rahim khusus siap nanti di akhirat. Falil abdi, maka iku kedua hamba, ayulah yudho memperhatikan apa ayulah yudho atau utawi oleh. Jadi di nama hal tempat namu tada, ayulah yudho memperhatikan itu si hamba minallahi saking Allah kudratahu kana kawasana Allah. Maka si hamba alangkah baiknya untuk senantiasa memperhatikan kawasana Allah atau kuasana Allah. Wa minar rahmani, kemudian dari sifat rahmana Allah eta si hamba memperhatikan nikmat tahu kana nikmatna Allah. Wa minar rahimi jeung tina sifat ar-rahim ismatahu kana penjagaan nama Allah minad dzunubi wa maghfiratihi. Tina ampunan Allah jeung tina minad dzunubi tina dosa wa maghfiratihi jeung tina ampunan Allah. Jadi perhatikan bahwa eta rahimna Allah adalah berlaku ngajaga urang sadaya tina perbuatan dosa. Jadi hampuran urang andai kata berbuat dosa, sehingga eta benar-benar tina rahimna urang dijaga Allah tina perbuatan dosa, eta semata-mata karena ada rahimnya Allah. Alhamdulillah utawi sakeh puji kulilai kagungan Allah Rabbil alamina kang mangeranan sakabeh alam. Aya malikis samawati wal ardi, tegasna nu ngarajaan langit jeung bumi. Wa ma'budimin fihima, wa ma'budiman fihima, jeung anu disembah ku jalma atanapi ku makhluk nu aya di langit jeung bumi. Nah, perlu urang paham rob eta kalimah rob eta lebih non lebih luas maknana tibatan malik, lebih luas tibatan maula.
lebih luas dibatang mulainya. Sebab roh eta maknana anu roh eta nu ngurus pertama, anu nyiptakeun nu kadua, anu katilu nu menguasai eta makna roh, anu kaopat nya eta anu mangeranan eta roh. Jadi roh eta maknana makanya dipakai bahwa dia roh di alamin anu lamun dimanaan sakabehna dimanaan kieu Rabbil alamin anu nyiptakeun sakabeh alam, anu ngurus kana sakabeh alam, anu ngamilikan kana sakabeh alam, anu mangeranan sakabeh alam. Opat mana Rabbil. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lan sholat wassalatu lan utawis rahmat wassalamu lan salam ala Rasulillahi iku tetap ing atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulillahi guna wa Rasulullahi guna jeung ari utusan Allah di dia maksudna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu sholo alaman sebab ia jadi isim alam yang Muhammad yata bil walabah alatilkan dati syarifah sebab lamun ditafsir hamadah yuhamilu tahmidah bahwa Allah aminah bahwa Muhammadun wadaka Muhammad hamadah yuhamilu tahmidah wadaka Muhammadun terus Muhammadun katanya jadi isim zaman isim makan kalimah Muhammadun isim makan isim zaman kumaha maksudna isim zaman isim makan artinya lamun disebut isim makan nya eta awal tempat bertajali na Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali nya eta tajal minan nurna Muhammad anu di Allah lamun disebut waktu atau zaman nah eta awal masa Allah bertajali na dina nur sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Wa ba'du lan sa'use maca bismillah alhamdulillah lan sholawat badal basmalah alhamdulillah wa sholawat ala rasulillah fayakulu makan nadau sopo pakiru rahmati rabbihi wong kan butuh marang rahmat pangeranana al-khabiri kang waspada atau napi kang kuninga karena batin batinna setiap perkara al wasiri kang ningali Allah yang suruh tegas nazar kang ningali ma karena perkara tahta tara ing dalam misore bumi atau nampal anu tidak terlihat wa mudrik il mubasirat jeng anu bisa kapanggih ku mata gitu. Baik anu bisa dilihat oleh mata atau yang tidak bisa dilihat oleh mata oleh Allah bisa terlihat itu al-basir halau juriha nyata ketika ayana etamu basirat nah rek dibahasilah sapalantos nama cah bismillah alhamdulillah yang sholawat di dia pengarang kita ngadau fayakulu fakilu rahmati rabbihi ya, bahwa anjena yang ngadau cek anjena dan menyebutkan ngarana heula tapi fakiru rahmati rabbihi anu butuh karena rahmat pangeranana jelema anu butuh eta aya tilu golongan nu pertama aya jelema nu teu yakin butuh nya nu teu yakin butuh ka Allah jelema teu yakin karena butuh ka Allah. Kalau mau ngerasa mah, sebab teh yakin na eta mah jelema malah mandina perasaan teh Allah nu butuh ka manehna. Ngangkat kan jeung mega kan. Mana dina Al-Qur'an?
Walaqad sami'allahu qawlan ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Andina juz sabarakallahu qawlan ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Cek eta jelema kafir teh ya. Aing mah sugih Allah nu fakir. Jarang dieu teh waduh tong eta. Nu kadua golongan nu butuh eta. Aya jalma manehna eta yakin butuh ka Allah, yakin dia butuh ka Allah, tapi teu ngarasa butuh. Manehna yakin butuh mah butuh ka Allah, tapi enggak teu boga rasa bahwa maneh eta butuh ka Allah. Rasaan teh aya. Nah, ieu golongan jalma mukmin anu disebut dina ilmu tauhid ngaranna mukmin iman ilmu. Artinya mukmin jalma anu beriman tapi imanna iman karena berdasarkan nyaho unggul gitu. Ya tamakan teu nyaho Allah. Anu katilu aya jalma anu yakin butuh ka Allah bari ngarasa memang butuh ka Allah. Ieu mah ngaranna mukmin hakul yakin gitu nya eta. Eta imanun yakin kana naon. Eta anu bener-bener hak yakin mangga butuh ka Allah ngarasa. Tah ieu kam asup ka mana ieu musonet? Musonet ieu asupkeun kana golongan anu katilu tadi teh. Jalma anu butuh ka yakin butuh ka Allah bari ngarasa memang bener-bener butuh ka Allah Subhanahu wa taala. Ngaranna saha anu butuh tadi? Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri. Atawa boleh Muhammad eta di domain Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri. Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri nisbatun ila Bajur baldatun min biladi Mesir. Nisbatnya eta ka kota Bajur di negara Mesir. Zul taksiri nyaeta nu ngagaduhan lalawara. Zul taksiri anu lalawara teh jadi ngarasa lalawara dina ibadah, terbatas dina ibadah eta maneh. Wa huwa syaikhul ulama ieu namina Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri adalah syekhna para ulama fil azhar di al-Azhar Kairo. Sakallahu qabrahu saka mugi-mugi masihan inuman rahmat sapa Allahu Gusti Allah qabrahu kana kuburna Ibrahim al-Bajuri dirahmati kalawan rahmat wa ridwani jeung ridwan Allah. Jadi kakak sakitu eta penjelasanna namanya. Urang can kana judul teh asup. Ya orang kodimah lah. Tolaba minni ba'dul ikhwan. Tolaba parantos nyubri. Menta minni tikaulah. Sopo ba'dul ikhwani sebagian ulur. Babaturan. Aslaha mugi-mugi ngamaslahatke. Sopo Allah Gusti Allah lika kaulah. Walahum lan manang ba'dul ikhwan. Alhala kana keadaan wa syakna jen. Keadaan sama. An aktuba ingin toh supaya nulis kaulah lahu marang ba'dul ikhwan risalatan karena hiji kitab kitaban sogiron ay kitaban sogiron kitab kang cirik nuliti latifatan anu tipis elgorifatan tipis wadomirul awalu domir kang pertama wajibun lil mudhofi ilaih kembali karena mudhofi ilaih wasani lil mudhaf anu kaduana kembali kana mudhaf. Kemudian wajab ma'a wa jama' al musannifu ngumpulkeun musannaf al dhamirul awal kana dhamir anu pertama li ta'mimid du'a kana umumna du'a wa aydhan jandri al dhamiru rajiun lil mudhaf dhamir anu kembali kana mudhaf illa idza kana kecuali bila ya labdu kullin lafad kul au ma'udin atawa ma'ud fayarji'u maka kembali lil mudhof ilaih kana mudhof ilaih kama guna kama satu maha perkara guna di dia wa afroda jeng namufrodgen
eta musonet tanian muka dua ditakhsisi ditakhsisi untuk ngahususkeun ditakhsisnya benar ya ditakhsisi untuk ngahususkeun atau libat atau rek diinjikeun langsung ditakhsisi tolibi ngahususkeun kanu neangan kanu belajar tashtamilu memuat ayat risalah risalah itu dibaca domah tashtamilu memuat ayat risalah itu eta risalah ala sifatil maula karena sifat-sifat na Allah ata bitati anu tetap lahu ka Allah wasalibati anu mencabut eta sifat anhu ti Allah mati na perkara layaliku anu tepantes bihi ka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ia menerangkan sifat-sifat Allah baik anu tetap di Allah atau nabi anu mencabut ya, mencabut ngalemitkan naun anu tepantes di Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adda diha jeng sabalik sifat anu wajib di Allah ayat mana fi'a tegas dalam keayaan di Allah wamalan perkara ya juzu anu wenang anu boleh fi haqqi ta'ala dina haq Allah subhanahu wa ta'ala wa alama lan in atase perkara atau nabi sifat ya jibu wajib fi haqqi rusulin in dalam haqqi para rusul wamalan sifat yastahilu kam mustahil fi haqqihim in dalam haqqi para rusul wamalan perkara atau nabi sifat ya juzu kam wenang. Nah, ina pal wajib maka utawi wajib wa utawi wajib allazi la yumkinu adamuhu mengaran wajib eta ya pal wajib wallazi la yumkinu adamuhu wa utawi wajib allazi la yumkinu kang ora mungkin naon adamuhu henteu ayana nu disebut wajib eta lamun teu aya teu mungkin nah berarti wajib jadi teu mungkin teu aya nah berarti wajib gitu. Wa zalika kazati ta'ala eta seperti zatna Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tahayyuju lil jarumi. Ya, jarumi ya. Wa tahayyuju lil jarumi. Jeung ngosongkeun ya ngosongkeun. Wa tahayyuju eta ngaleungitkeun atawa nami ngosongkeun lil jarumi. Ae mimana tuh mimatina perkara di keterangan jarum nyata mimatina perkara nak tuh sifatna ari sifatna eta mah alal qodari menurut ukuran al makhuzi anu dicatak minal farogi tina kosong maksudna nu dimaksud atahayyuz lil jarum eta nyata tina perkara sifat anu kira-kira menurut ukuran eta dicandak tina perkara anu kosong contohna ieu hayang mana akal wayu mana akal tos nyegah ka anjeun saha al wayu anu lain batur min ayyahilla tina menempati di makanika berarti kan kosong lamun tempat contoh lamun jumatan teh sing kuling eta jembah abah jeung abah tangarendeng. Nah jeung abah teh lamun kana lain teh. Ulah eta tempat tempatan anu lain dunya bisa datang ka saya pulang dari eta. Eta maksudna man akal bair min ayyahilla fi makani. Jadi mencegah ka anjeun orang lain dari menempati tempat anjeun. Berarti kan kosong. Tempat gacor. Wakati safir jarumi, wakati safir jarumi, jeng seperti menyipati jarum, biahadil harokati wasukur. Jarum eta jirim, jirim kurang jirim, gitunya. Biahadil harokati, kalau salah saya hiji gerak wasukuni jeng cicing. Wal mustu jadi mual ayah gerak babangan jeng cicing. Lamun gerak pasti gaya cicing, lamun cicing gaya gak gerak. Wal mustahil jeung anu dingaranan mustahil, wal ladzi la yumkin wujudu
anu temungkin ayana. Umpamana cek ayok ya. Tadi kami manempo jam 12 urang eta di warung aya genderwo eta mah kuade jelas kadeuleuk eta mah. Umpama cek ayok teh eta ayok ngaranna mustahil kitu nya. Mustahil eta. Layung kinu wujud yuhu anu teu mungkin wujudna kasyariki seperti sekutu lillahi ka Allah wa khawil jarami yang kosong na eta jirin anil harokati wa sukun kina gerak jeng kina cicing manan babarnan na eta ge mustahil itu nya mustahil namun ayah gerak pasti teraya cicing lamun kurang cicing teraya gerak wal jaizu jeung nu dingaranan jaizuna wa ari jaiz alladzi yumkinu anu mungkin wujuduhu ayana wa adamu jeung eueuhna teu aya kata dzil mutur mutiai saperti nyiksa Allah ka jalma anu taat alladzi lam ya'sil ta'ala anu teu pernah maksiat ka Allah tarfata ainin sakejap mata. Nah, eta orang ngaranna eta jaiz. Tapi tadi sekalipun jaiz, eta atuh Allah piraku. Cek bahasa urang teh, piraku Allah rek nyiksa ka jalma anu taat, anu teu maksiat ka Allah sakejap mata gitu. Tapi jaiz tetep ka Allah mah. Wakat disofil jarumi yang seperti kasifatan najirin biaya di ahadil harokah dengan salah satu keadaan yaitu gerak jer cicing nah, gitu. Fajar tuhu maka ngajawab kaulah karena eta permintaan bangun ikhwan ila dalika karena nulis ia kita beri salah fakultu maka ngucap kaulah wabillahi taufik wabillahi lan kalawan pertolongan kalawan Allah atau Nabi Allah Subhanahu wa taala atau fiku uzawi menta pertolongan atau Nabi taufik eta ayat khalqu ta'ah artinya nyir Allah nyiptakeun Allah kana ta'ah jadi ngaranna Imam Bajuri semata-mata karena pertolongan Allah. Nah ini langsung karena bab iya langsung sekali mah baik kestenya orang istirahat yajibu ala kulli mukallamin yajibu wajib wajib di dia wajib jeung hukum syarat nah hukum syarat itu ada dua hiji fikih kedua usul fikih lamun jeung fikih yajib di dia adalah ma wa'adallahu fa'idahu bil tawak artinya Allah janji kajalma anu magaweanana masihan paha pahala kemudian ma wa ta'awadallah tarikahu bil ikhaw Allah ngancam yang janji kajalma meninggalkan anu bakal nyiksa eta yajibu ini eta ayah cek usul fikih yajibu eta wajib cek usul fikih ngaranna ijab ijab eta kieu menta pagawean anu pasti ya menta pagawean anu pasti contohna kieu ya pangcacarankeun nah eta ngaranna ijab perintah ijab eta tah lamun aya perintah Allah berarti wajib tapi lamun aya perintah di jelema ka jelema contohna pangcacarankeun cek aya perintah jadi tak ada nah tidak naon tidak naon gitu kita karena cek usul fikih tapi di dia cek fikih nyata yajibu wajib cek hukum fikih yaitu hukum syara ala kulli mukallab ya kasakur sakur jalma mukallab jalma mukallab eta lain jelema mukallab lain jelema mukallab mah karena kok oh, gitu ya, tapi kok kembali ke tegalah
kalau ayok eta kalak bae ngarane kalak. Ala kulli mukallafin kasakur-sakur jalma mukallaf min zakarin nya eta tilalaki wa unsa jeung ti awewe. Walau minal awam sekalipun di golongan jalma awam wal abidi jeung hamba wal khadami jeung khadam wujuban ainian wajibna wajib ain. Wajib kasakur-sakur jalma mukallaf. Jalma mukallaf eta balek berat berakal, siapapun orangnya ini terkena hukum wajib. Siapapun orangnya, mau dia itu kafir tetap wajib dia hukumnya. Lain berarti yang kurang ya, yang kafir wajib main. Nah, dan wajib ayah arifah. Nah, lamun ayah lafad am huruf am asub kana fi'il mudhari', maka maknana jadi isim. Al-ma'rifatu gitu. Umpama ya, yajibu ala kulli mukallafin al-ma'rifatu. Nah gitu. Ayarifa ngamakrifatkeun eta si kulli mukallafin ma kana perkara yajibu nu wajib pihakita dina hak Allah Ta'ala. Wa ma yastahilu jeung perkara mustahil di Allah, wa ma yajuzu jeung perkara wanang di Allah. Nah, eta wajib. Yang sakabeh jalma mukallaf. Wajib di dia eta nu pertama tadina sebagai wajib. Lamun anu kadua ta ma yajibu, ya mah wajib jeung hukum akal. Aya lima nganyahokeun eta si kulli mukallaf maka apakah yajibu nu wajib ceuk hukum akal fi hakitana lain ceuk hukum fikih yajibuna jadi ceuk hukum akal. Nah hukum akal teh aya dua, akal gharizi nya, akal gharizi nya eta akal anu sehat anu waras, sehingga setiap perkara nu teu ka hati ku akal sehat ceuk robi deureung mah padumu eta. Jadi setiap perkara teu ka hati ku akal sehat kurang padumu eta kaditu perkara anu mustahil. Tapi setiap anu wajib di Allah eta ka hati ku akal pikiran anu sehat eta aya di Allah, pasti ka hati ku akal anu sehat. Sehingga lamun aya jelema nu ngarasa boga akal sehat kok teu ngayakinkeun ngaimankeun kana sifat wajib di Allah, maka eta dungu artinya teu sehat eta akal. Boleh. Nah, urang cukup beunehna sampai di dieu. Pertanyaan silakan. Akad tauhid mah kudu bari seueur pertanyaan. Supaya bari teh. Alhamdulillah, kita anu pertama eta kali istilahna. Anu kadua nya eta akal nanti anu logis teh rasional. Lain anu sarian dina akal cerdas, akal waras. Berarti akal teu waras gitu lah kedua. Sehingga akal idiot.